Ibu cerdas, yuk bersih-bersih. Halo, halo, halo. Aku lagi kedatangan Hagia Cleaner, khusus mau bersihin sofa ruang tamu aku yang kemarin itu jadi area utama kita kumpul-kumpul arisan. Jadi karena banyak anak-anak kecil nih yang makan di atas sofa, lalu abis berenang langsung injek sofa, hari ini sengaja banget aku mau deep clean sofa aku. So, stepnya kayak apa aja yang dilakukan oleh Hagia Cleaner, ikutin aku ya. Let's go. Jadi proses pembersihannya adalah dengan hidrovakum, yaitu vakum basah, di mana teknik ini bisa mengangkat kotoran dengan cepat, tungau dan juga debu-debu serta bulu-bulu kucing nih, Mam. Ini buktinya, lihat, wow, kotor banget ya sofa aku. And tada, setelah berkali-kali divakum, akhirnya bersih-bersih seperti ini dan wangi loh. Karena disemprot dengan aromaterapi ini juga. Oke, selain bersihin sofa, aku juga order layanan ngebersihin jok mobil nih, Mam. Tuh, kita lihat ya. Prosesnya hampir mirip dengan ngebersihin sofa tadi, yaitu dengan teknik hidrovakum, dan ini ada penyikatan ya kalau untuk jok sofa. Karpet-karpetnya juga disikat bersih nih, Mams. Setelah itu disedot vakum, jadi semua sisa kotoran, makanan, tumpahan susu, dan juga kecoa-kecoa kesedot benar-benar bersih. Vakumnya itu sampai berkali-kali. Iya, dan ini detail, yang ngerjainnya juga telaten. Aku happy banget dengan hasilnya. Super bersih dan wangi, kecoa-kecoa hilang semua. Sudah selesai? Terima kasih ya, Mas. Thank you, Hagia. Ibu cerdas, jangan lupa klik link di bio ya.